grand design di balik rusuh Papua. Sampai sekarang, Denny Siregar tak percaya bahwa di balik sebuah kerusuhan tidak ada penggeraknya. Gak mudah mengumpulkan massa sebegitu banyak. Isu yang dibangun bermacam-macam, bisa politik atau agama. Ujung-ujungnya, selalu kekuasaan yang berorientasi pada ekonomi dan penguasaan sumber daya alam. Apa yang terjadi di Suriah dan Afrika bisa menjadi contoh. Ada kepentingan khusus yang digerakkan oleh negara besar. Polanya pun sama. Bikin keributan, lalu lembaga internasional seperti PBB akan turun dan memaksa melaksanakan referendum. Denny Siregar berpendapat, pemisah diri Papua Barat dari Indonesia lewat referendum merupakan grand design yang sedang dikerjakan. Menurut Denny, Papua Barat sudah terpisah dari Indonesia. Sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan perusahaan internasional. Rakyat Papua bisa bernasib seperti negara Afrika. Perusahaan internasional akan memelihara kemiskinan dan kebodohan itu. Jika Papua Barat terpisah, maka disintegrasi akan semakin meluas. Kelak, Indonesia bukan lagi berbentuk negara kesatuan, tetapi menjadi negara serikat atau lebih buruknya menjadi kesultanan. Itulah kenapa mempertahankan kesatuan begitu penting. Cukup Timur-Timur saja yang terpisah. Daerah lain harus tetap bergandengan tangan bersama.